warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jodoh. Oke, kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Leo Cahyo Adi. Ini di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, pesanannya FE Kron tabung bocap 500cc tabung jenong. Dan di sini sudah dilengkapi dengan setelan power di bagian belakang senapan ini, kawan. Dan di bagian powernya ini sudah ada setelan pipinya juga. Dan di bagian kiri senapan sudah terdapat cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengcancel kalau tidak jadi menembak. Dan di bagian picu sudah ada safety trigger atau pengaman picu. Manometer juga sudah terdapat di kiri senapan. Manometer ini fungsinya buat melihat tekanan angin masih berapa. Ini bisa dipasang magazin juga, kawan. Magazin isi 14 kron. Larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Oke. Di bagian kanan senapan sudah terdapat tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Dan di bagian belakangnya sudah terdapat tarikan. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini, kawan. Mantap. Popornya ini bahannya dari kayu mangga hutan. Oke. Langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Koe lah. Nih lucu. Oke, mantap. FE Kron memang bisa diandalkan, kawan. Mantap sekali. Oke. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali, kawan. Mantap sekali. FE Kron. Oke. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam